Hai, nama saya Syukri. Nama pentas Mo Syuki. Saya asal Tangkak, Johor. Sekarang menetap di Sentul dan bekerja sekarang bekerja sebagai barista dekat kafe di Shah Alam. Sebelum ni betul-betul 2 minggu lepas bekerja di salah sebuah airlines dekat Arah Damansara. Sebelum diberhentikan pada minggu lepas, 1 hari bulan November. Saya kerja dalam industri airlines ni dah 10 tahun. Saya buat benda sama, buat schedule, flight schedule, buat jadual penerbangan untuk kru, untuk pilot. Tapi bertukar-tukar airlines lah sebelum ni, dan terakhir dengan yang terbaru ni lah, yang baru diberhentikan ni lah. Masa bulan bulan 4, bulan April, saya dapat arahan untuk cuti tanpa gaji. Starting April sampai Ogos. Sampai Ogos, dihantar lagi satu surat untuk sambung cuti tanpa gaji tu until further notice. So memang waktu tu saya kena plan lah untuk kerja apa je kerja untuk tampung hidup seharian lah. Cuma waktu nak berhentikan pekerja tu, dia bagi notis tengah hari. Hari Jumaat 30 hari bulan, kalau tak silap saya. Dia bagi notis tengah hari yang company not doing good. Company kena retrench 3,000 orang, 3,200. Tengah hari tu, tapi dia tak cakap saya kena atau tak. Dalam email tu dia cuma bagi tahu kita akan buat retrenchment besar-besaran. So macam saya bersedialah untuk itu, bersedialah untuk diberhentikan. Cuma saya tak expect secepat tu saya kena. Saya expect macam dia bagi notice mungkin sebulan lagi sempatlah untuk saya prepare apa-apa kan. Saya dapat surat pemberhentian malam, 8:30 malam. Surat tu memang menyatakan saya diberhentikan semata-mata satu hari bulan November, dan saya kena buat clearance, kena sign surat apa semua dalam seminggu selepas tu. Beberapa hari sebelum kita orang plan untuk sign surat berhenti tu, kita plan dengan kawan-kawan untuk datang hari yang sama sebab itu hari terakhir lah untuk kita orang jumpa. Sebab masing-masing duduk jauh, ada yang balik kampung apa semua. Waktu hari sign surat berhenti tu, kita orang gelak sama-sama. Buat lawak sama-sama, macam datang macam kau datang apa ni, nak buat flight hari ni ke apa semua. Jumpa pilot pun pilot cakap hari ni tak ada flight untuk aku ke. Benda tu macam something yang kelakar, tapi semua tahu benda tu last kita buat kelakar tu. Sign gelak-gelak apa semua. Saya duduk di meja tempat saya tu agak lama sebab saya kemas barang-barang saya. Saya tengok PC saya keluarkan balik barang-barang lama, saya susun. Saya terfikir yang macam mana lepas ni aku tak buat benda ni. Aku 10 tahun buat benda sama tapi lepas ni aku takkan buat benda ni. Bila melangkah keluar office, memang nak balik. Masa tu penjarakan dah tak ada lah. Semua dah peluk-peluk apa semua. Ada satu kawan saya ni, memang partner saya. Saya kenal dia dari 2009. 10 tahun juga. 10-11 tahun. Daripada airline yang lama sampai ke airline sekarang ni. Kita orang jenis bukan yang meluahkan perasaan macam apa, heart to heart. Tak, memang tak ada. Kat office memang dua-dua macam gelak, buat benda jahat, tapi kerja jalan benda tu. So bila nak balik tu, dia je seorang kawan yang salam, dia peluk saya paling lama. So saya rasa macam kehilangan kerja ni bukannya kita hilang kerja untuk menampung hidup kita, tapi kita hilang life kita. Saya baru sedar yang kawan-kawan tu lah life saya. Kalau bukan dekat rumah, bila kat office, dia orang tu lah yang penting. Dan kita tak sedar benda tu waktu kita bekerja dengan dia. Bila nak balik tu baru kita perasan yang dia rasa dia menghargai kita, dan kita pun rasa benda tu. Waktu tu okey lagi. Memang peluk macam biasa, kita salam apa semua balik. Dalam kereta saya dah tak boleh tahan lah. Sepanjang balik daripada Arah Damansara sampai ke rumah saya Sentul, saya diam, tak buka radio,
buat kereta macam biasa, baru saya terfikir apa jadi dengan life aku lepas aku berhenti ni. Ya, aku mungkin dapat kerja lain, tapi macam mana benda tu flip aku apa, 360 untuk aku buat benda baru. Dan sepanjang perjalanan tu memang saya tak tahan, masa saya dah nangis lah. Masa tu saya pun tak tahu kenapa, saya dah cakap dengan diri saya takkan sedih benda ni. Benda-benda ni kena terus lah. Apa yang kita buat, hidup kena terus lah. Cuma tak pernah sangka benda. Bulan 4 tu, bulan pertama saya tak buat apa. Saya duduk rumah. Saya cuba untuk jual buku-buku tulisan saya yang tinggal sikit tu. Bulan kedua, waktu tu PKP dah dilonggarkan sedikit kalau tak silap. Ke bulan ketiga macam tu, saya balik kampung. Memang balik kampung yang tak tahu nak buat apa. Duduk kampung. Dan waktu tu tiba-tiba keluar viral pasal pokok kan. Pokok apa tu? Snap plant tu kan. Bila benda tu viral, saya rasa macam okeylah, aku kena into the scene lah, kena buat juga apa yang orang buat ni. So saya tengok dekat keliling rumah saya kat kampung tu, banyak pokok tu yang terbiar, yang tepi-tepi parit apa semua. Saya kutip, saya tanam satu-satu, saya bela balik benda tu sampai jadi elok. Dan saya ambil gambar, saya try untuk jual benda tu. Tengok ramai yang order. Ramai order satu-satu, ramailah first batch tu saya dapat 70 pasut untuk pokok tu saja. Dan semuanya di KL. Semua order tu daripada KL. Bulan tu je saya boleh hidup dengan duit jual pokok saja. Hujung bulan saya pergi KL, saya hantar deliver pokok dan balik ke tangkap semula. Pergi KL cuma nak deliver pokok je sebab saya dah tak ada kerja KL. Tak boleh nak buat apa. Memang saya buat pokok je. So hantar pokok dan balik ke kampung. Saya buat benda tu 2 bulan. Bulan 5 dengan bulan 6 saya buat benda tu. So dua-dua bulan tu memang saya hidup dengan duit menjual pokok. Saya jenis, saya tak nak tengok orang simpati kat saya. Waktu awal-awal PKP tu, saya ada cakap dengan, saya terus call parent. Saya cakap saya kena unpaid leave, saya kena potong gaji apa semua. Dan beberapa minggu lepas tu, parent saya terus masukkan duit ke dalam akaun saya. Saya dah besar, kenapa kena parent masukkan duit? So saya fikir benda tu tak best lah untuk saya. So saya rasa itu salah satu inspirasi saya. Saya kena cari duit sendiri. Saya tak boleh, walaupun saya ada duit, tapi orang tak tahu yang saya ada duit ke tak. Walaupun saya tak ada duit pun orang tak tahu saya ada duit ke tak. So saya kena cari duit untuk survive. Dan benda tu saya rasa macam saya inspire diri saya sendiri lah untuk cari duit sendiri, untuk survive sendiri. Dan saya gunakan apa yang saya ada untuk ni lah, untuk kelangsungan hidup saya masa tu. Sejak daripada pandemik ni, saya banyak jumpa orang, bukan jumpa orang, saya banyak berhubung dengan orang melalui phone, melalui apa, media. Dan benda-benda tu bagi lebih ruang untuk saya berkarya dalam bidang apa, seni yang saya ceburi lah. Salah satunya, saya dapat terima banyak tawaran untuk buat coaching untuk student penulisan dan publishing. Saya dapat invitation untuk buat performance, tapi online performance. Sebelum-sebelum ni saya tak nampak benda tu sebab mungkin saya terlalu banyak pergi event, tapi saya cuma jumpa dengan banyak organizer dan tak approach dia orang untuk benda tu. Bila pandemik ni, saya cuba untuk jual diri saya, apa yang saya ada. So benda-benda tu yang menunjukkan apa, pandemik ni membantu saya untuk lebih banyak bercakap dengan orang. Untuk orang yang mungkin macam saya, diberhentikan kerja ataupun apa, terkesan dengan pandemik ni, saya rasa macam kita kena buat apa yang kita rasa kita boleh. Kalau kita rasa kita lemah, kita kena fikir ramai lagi orang yang lebih lemah daripada kita. Kalau kita rasa kita sedih, kita kena fikir ramai lagi orang sedih. Dan paling penting, kalau tanya pada saya, saya tak nak tengok orang keliling saya lebih sedih daripada saya. Saya nak dia orang senyum. Sampai hari ini saya tak bagi tahu lagi parents saya pasal saya kena berhentikan kerja, sebab one thing saya tak nak bagi tahu dia orang, sebab saya tak nak dia orang sedih. Itu ya. Saya nak dia orang tahu saya masih ada kerja, saya masih ada punca pendapatan sampai sekarang.